Oke, jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Juga kunjungin Instagram aku di Vapinka Makeup. Hai, welcome back to my channel. Hari ini aku bakal bikin tutorial makeup untuk acara ke mall. Hari ini karena aku mau ke mall, makanya dandanannya simple dan gak mau ribet. Termasuk bikin alis yang simple dan semuanya simple. Lihat terus sampai akhir dan jangan lupa buat jempolnya, like, comment, dan di subscribe. Thank you. Karena hari ini mau ke mall dan cuacanya agak panas, jadi aku mau pakai makeup yang simple supaya nanti nggak ngerepotin aku. Kita pakai trik bedak dulu baru foundation. Untuk kali ini aku pakai bedak dari Makeover, bedak tabur. Dia setnya yang rosy, nomor 02. Oke ya. Di sini aku pakai foundation dari Mustika Ratu. Jadi Mustika Ratu yang liquid foundation Simply Stay. Kayak gini bentuknya. Shade-nya yang caramel latte. Dikasihnya pakai tangan angel. Aku mau pakai ini dulu, pakai silikon supaya nggak boros foundationnya. Lipstick ombre ala Korea, jadi bibirku aku kasih sedikit foundation kayak gini. Nah, kita ratain lagi pakai spons. Jadi rencananya aku nggak pakai, maunya sih nggak pakai eyeliner, tapi aku lihat dulu pantas nggak. Kalau nggak pantas ya terpaksa aku pakai. Selesai. Terus kita set lagi sama bedak yang tadi. Kayak bedak tabur ya. Kita pupuk. Pencil alis. Di sini aku pakai Etude House yang grey. Grey sih, tapi warnanya keluarnya warna cok, warna hitam. Agak hitam. Kita sisir dulu alisnya. Seperti ini. Karena aku nggak mau cukur alis, jadi aku biarin alisnya seperti ini. Kita gambar ya. Jadi cuman aku bikin kayak gini, dirapikan.
sini deh, jadi kayak gini. Di sini ada sedikit rambut karena memang nggak dicukur alisnya, jadi alisnya muncul. Kita batikin. Terakhir kita pakai lipstick. Oh, pakai maskara dulu sih. Oh, pakai maskara dari Maybelline. Jatuh. Maskara dari Maybelline. Mataku kelihatan gelap banget nih. Tapi gak apa-apa. Terus aku mau pakai lipstiknya. Sari Like Matte Lipstick. Terus aku pakai lipstick dari Dolby. Ini kayak lip ice lah, kayak lip ice buat tengahnya aja. Karena aku rasa kalau ke mall beneran kayak gini yang paling bagus, yang natural. Apa nih sih? Biasa banget. Ini aja makeup yang aku buat. Looknya sama seperti ini. Jangan lupa buat like, comment, dan di subscribe. Bye, ketemu lagi di tutorial selanjutnya.